Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, yang saya muliakan, yang saya cintai, semoga Allah merahmati kita semua. Aksi bela Islam bermula dari ucapan seorang pejabat di negeri ini, yaitu Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Allah melaknat beliau. 27 September di Kepulauan Seribu, yang mengatakan, bisa saja Bapak Ibu merasa enggak bisa dukung saja karena sudah dibohongi pakai surah Al-Maidah ayat 51. September, Oktober, November, Desember, Januari. Terhitung sudah 5 bulan. Berbagai macam aksi diplomasi, segala macam upaya telah kita lakukan, tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda bahwa si penista agama ini akan dihukum. Tanda-tandanya saja belum ada. Yang terjadi ikhwani fillah, persoalan ini malah menjadi eskalasi. Musuh-musuh agama berkonsolidasi, dan kita sekarang bukan hanya menghadapi si penista Al-Quran ini saja, tapi berbagai elemen yang lain yang tadinya sembunyi-sembunyi untuk berhadapan dengan kita, sekarang mereka sudah pasang badan. Ikhwani billah, ada kaum Nasrani yang mencoba menyerang balik, mengadukan ulama kita Habib Rizik Syihab atas tuduhan penistaan agama, karena beliau menafsirkan surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu tidak boleh beranak, sebab kalau Tuhan beranak, siapa yang jadi bidannya? Nah, itu dianggap penistaan agama, dan beliau dilaporkan, proses langsung di baris krim, tanpa perlu orang Kristen demo sampai jutaan orang. Saudara-saudari rahmati Allah, kalau sampai nanti Habib Rizik Syihab betul-betul dijadikan tersangka karena kasus ini, siap tidak tiap kita akan menggugat semua pendeta Kristen di Republik ini, karena mereka menustakan agama kita. Allah itu Ahad, tapi mereka bilang Tuhan itu tiga. Isa itu Rasulullah, tapi mereka bilang Isa itu anak Tuhan. Kita akan gugat semua pendeta di Republik ini. Yang kedua, yang juga sekarang sedang berhadapan dengan kita adalah penguasa Durjana. Penguasa Durjana bangkit dengan segenap kekuatan yang mereka miliki untuk menghadapi kita. Bahkan ibu bapak, saudara-saudara, ada nenek-nenek, nenek-nenek pemimpin partai pemenang pemilu yang udah gak bisa BAB 2 bulan di acara ulang tahun partainya, dia menuduh kita muslim yang menuntut penegakan hukum atas si penista Al-Quran ini sebagai penganut ideologi tertutup yang gak kenal kompromi, yang tidak punya nasionalisme, yang tidak suka kepada kebinekaan. Dia menuduh para ulama yang memimpin gerakan ini sebagai para peramal yang menjanjikan kesenangan di masa depan, padahal mereka belum pernah pergi ke sana. Ucapan ini adalah ucapan komunis, karena bagi komunis kebenaran itu harus bisa dibuktikan secara material. Kalau memang ada akhirat, harus ada yang nengok.
Harus ada yang pergi ke sana dan pulang bawa fotonya. Selama itu belum bisa dilakukan, maka kebenaran itu belum bisa diterima. Kita jadi tahu bahwa memang sekarang negeri ini dikuasai oleh para pemimpin yang bermental komunis. Kami ketika terjadi gempa di Aceh, pergi ke Aceh untuk mendistribusikan bantuan saudara-saudara orang Aceh yang ada di Medan ini, yaitu kita umat Islam di Medan. Waktu itu kita berdiskusi dengan tokoh Aceh, yaitu wali kota Banda Aceh incumbent, pertahanan, yang juga beliau ikut mencalonkan menjadi wali kota untuk pemilihan yang akan datang. Beliau menceritakan bahwa ketika mengetahui beliau akan mencalonkan kembali, partai-partai di Jakarta mengundang beliau ke Jakarta. Ada satu partai, kita nggak usah sebutkan nama partainya, tapi partai ini merasa yang paling nasionalis dan demokrat. Nama partainya nggak usah disebut, ya, nggak usah disebut, nanti kita diadukan. Tapi partai ini mengaku paling nasionalis dan demokrat. Nggak usah sebut, ya. Si Bu Liza ini diundang ke partai itu, partai yang merasa paling nasionalis dan demokrat, tapi partai yang gak usah disebut. Ketua partai dan sekjennya, sebelum transaksi apapun, dia katakan kepada Ibu Liza, kami akan mendukung Ibu, syarat yang pertama sebelum syarat yang lain, Ibu harus anti syariat. Karena kami sangat kecewa, Aceh menganut syariat. Inilah para politisi-politisi busuk itu. Kita tidak bisa berharap apapun dari mereka. Sekarang mereka bangkit, berhadap-hadapan dengan kita. Yang lainnya, ikhwani fillah rahimakumullah, adalah kaum munafik. Kaum munafik juga menepar propaganda. Ada seorang kiai yang gemar solawatan di gereja, namanya Gus Nuril. Beliau kemana-mana mengatakan fatwa MUI itu makar karena menimbulkan kegaduhan secara nasional. Fatwa ini tidak akan muncul kalau tidak ada si penista Al-Quran, betul tidak? Siapa yang makar? Berikutnya, saudara-saudara, yang bangkit berhadap-hadapan dengan kita adalah kaum preman. Mereka sudah berani menyerang secara fisik. Ketika Habib Rizik Syihab 3 hari yang lalu diperiksa di Polda Jawa Barat, mereka membawa tongkat, mereka membawa balok, dan mereka ini diindikasikan dikerahkan oleh Polda Jawa Barat. Karena ormas itu pembinanya langsung Polda Jawa Barat. Yang berikutnya, saudara-saudara, kaum primitif yang menghadang Ustadz Tengku Zulkarnain ketika akan berdakwah ke Sintang. Anehnya, mereka berkumpul di Afron, di kawasan yang seharusnya steril dari segala aktivitas kecuali yang berhubungan dengan penerbangan, dan mereka membawa senjata lengkap. Tapi pihak keamanan bukan menghalau para penerobos ini, tapi mereka malah memaksa Tengku, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, naik ke pesawat dan meninggalkan bandara. Saudara-saudara, kalau kita muslim berkumpul di Afron bawa senjata tajam, enggak usah ngancam orang, nari-nari aja di tengah Afron, kira-kira apa yang mereka sebut kepada kita? Tapi itu tidak berlaku kalau pelakunya orang di luar Islam. Itu tidak berlaku kalau pelakunya di luar Islam. Saudara-saudara, saya ingatkan kepada kita, berkumpulnya musuh-musuh agama ini tidak menggetarkan kita sedikit pun. Berkumpulnya musuh-musuh agama ini tidak menggoyahkan kita sedikit pun. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bahkan kita mengharapkan Allah suatu saat akan mengundang kita, memposisikan kita berhadap-hadapan dengan mereka, supaya syahid itu benar-benar menjadi milik kita. Takbir!
tetap fokus. Yang pertama, penjarakan Ahok. Tetap fokus penjarakan Ahok. Yang kedua, kalau Ahok tidak dipenjarakan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.